maksudnya pertama kali di hidup gue, gue terbang dari airport yang di atas gunung. Yang ada belakang aku, yang belakang. Jadi berarti sendiri kan? Bunda dulu bener. Wah, kacau. What's poppin' guys? Kita sudah sampai di kaki bukit Gunung Gagalagang. Kita sekarang udah di Aceh Tengah. Jadi kita memakan waktu Banda Aceh kesini selama 8 jam. Nah, akhirnya kita sampai juga. Dari malam berangkat, pagi baru sampai. Ketemu lagi sama Bang Deddy. Waduh, sehat Bang Deddy. Saya nyamperin kesini gara-gara mau main layangan nih, layangan masa kini. Jadi hari ini mungkin kita akan nge-vlog tentang perbukitan gunung-gunung di Aceh. Suara motornya, knalpotnya racing bro. Di sini bro, di Aceh ini kan terkenal sekali dengan kopinya. Jadi kopi di sini itu hampir semua orang di sini itu suka minum kopi. Jadi kopinya itu bukan hanya kopi biasa, katanya lebih dari kopi-kopi biasa yang dipakai sama brand-brand besar di luar negeri. Peminat kopi kan harus ikutin video ini karena ini penting banget dan super super cool guys. I hope you like it. See you. Foto dulu. Ibaratnya di sini kan nggak ada hotel guys, jadi kita harus transitnya di sini nih rumahnya. Rumah keluarga. Rumah keluarga, dingin banget di sini. Saya mandi aja nggak berani. Lihat, saya pakai sepatunya abang ini sekarang. Jadi ini kopi, katanya kalau ke Aceh nggak minum ini nggak afdol. Nyesel gue minum. Pahit. Gak lagi. By God, I'm the way. I mean, I'll see you today. Tell me honestly, would you still love me the same if I show you my faults? If I couldn't be so. Jadi tebing guys. Gayul wesu bentang muka ding baur muka rang. Oke, sampai bro. A-team, you have to see this. Oh my god. Jadi kita dari bawah tadi, bukan dari bawah sih, tadi itu dari bukit juga menuju ke sini. Ini 1 jam, gak nyesel guys. Jalannya kecil-kecil dan kanan kiri gua tadi tebing, dan kita akhirnya sampailah di sini. Dari atas ini kita bisa melihat danau. Coba ya, keren, lihat danau ternyata sebesar ini. Lihat guys, di tempatnya keren banget. Kalau ada yang lagi mau honeymoon bisa ke sini. Oh my god. Oh my life, my god, I love you so much. Subhanallah. Gile. Kita udah kayak berada di negara di atas awan, bro. You have to come here, bro. It's very very cool. Kalau lu datang ke sini, ini tempatnya tenang banget. Dan walaupun suasananya terik, tapi di sini tuh dingin. Lihat, gua pakai jaket 2 lapis, guys. Karena tadi dingin banget dan airnya tuh apalagi dingin. Ini suasananya kayak di surga gimana gitu, guys. Keren banget guys, pemandangannya nggak akan bosen di sini bro. Kayak ini kita lagi menerbangin drone guys. Sebentar lagi. Boleh, ayo. Ini ibu dari mana nih? Luxmawe. Iya. Luxmawe itu mana ya? Tarang. Oh, jadi kemarin kita ke Banda Aceh, Aceh Tengah, kalau ibunya dari Aceh Tenggara. Iya.
kita baru selesai makan siang. Nah, sekarang ini gue lanjut. Kita yang tadi gue janjiin adalah explore kopi. Nah, di sini ini tempat kopi-kopinya dijemur. Tuh pakai kayak terpal. Ini habis dijemur. Mungkin kamu semua cuma tahu kalau minum kopi itu di restoran udah jadi enak, kopi susu, espresso, apalah. Inilah ini aslinya kayak gini. Ini kita langsung petik biji-biji kopi dari kebun aslinya langsung. Ini sama ibu-ibu petani di sini. Oke, dan juga sama bab abang tadi. Petani super kalau yang ini dari atasnya. Petik-petik kopi. Ini kebun kopi tuh kayak gini ya ternyata. Nah, ini dia. Nah, ini ternyata biji kopi tuh kayak gini. Gua baru tahu. Baru tahu biji kopi kayak gini. Nanti kita masukin sini. Nah. Oke. Jadi yang diambil tuh biji merah, jangan biji hijau. Karena kalau hijau belum matang. Pemetik kopi. Nah, jadi kerennya merah-merah. 1 kilo itu 20.000. Jadi upah orang sini dalam 10 kilo itu 20.000 upahnya. Lumayan. Malah ada 70 kilo satu hari. Jadi hampir 100.000 ya. Jadi kalau udah hampir 100.000 bisa lah 3 juta sebulan. Ya udahlah, saya ngelamar jadi petani aja. Oke. Kalau hijau gini belum boleh cabut. Ya. Biji merah. Jadi ini biji berinya ini keluar air. Nah, ini kita lihat. Jatuh. Nah, keluar. Nah, keluar biji kopinya. Nah, ini dia biji gabah. Biji gabahnya artinya biji kopi. Nanti kalau dikeringin jadilah item-item. Gua aja baru tahu jenisnya pertamanya ternyata basah-basah gini. Manis lah. Enak. 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 Nagih gua makan kopi. Oke, gua udah selesai, guys. Ini udah dapat sekitar 200 ton udah banyak banget nih. Alhamdulillah. Ya. Pulang ngasih anak istri makan nasi dan sebongkah berlian. Ayo, kita lanjut. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Ini adalah, nah di sini abang ini bersama dompet duafa. Bikin ini untuk menjadikannya koperasi masyarakat sini. Siap. Kita masuk ya, Bang ya. Siap. Kita bong. Selesai dijemur lagi dan udah dikupas juga. Dan ini gua akan bikin kopi sendiri, oke? Okay? Jadi gua biasanya cuma ngerasain kopi, tapi ini gua akan mempunyai eksperimen pengalaman sendiri bikin kopi. Kita lihat ini dari bijinya yang kayak gini. Ntar prosesnya seperti apa sampai jadi kopi. Let's go. Oke. Okay. Oke. Okay. Bismillah. Oke. Cek dulu. Ya, ini dia hasilnya. Dan ini kita lihat ini udah matang tandanya kan udah hidup. Nih. Kan megangnya. Karena ini mesin ini sekarang panasnya udah 200 derajat Celcius. Ini. Ini pegang aja enggak apa. Teman, ini. Ini udah hangus nih. Oke. Ya, sudah mulai hitam. Sudah kayak kopi di TV-TV. Yang udah jadi, lanjut ke sini. Harus stay more. The magic happen. The magic. Di sini gua udah mulai paham bau-bau kopi dan bisa jadi mulai jatuh cinta sama kopi. Karena di sini kopinya asli, enggak pakai pengawet. Nggak pakai bahan-bahan kimia, jadinya kayak gini, halus banget. Iyanya halus banget. Kita masukin dulu. Oke, cukup segini aja. Nah ini gua bikinin kopi dan gua langsung nyicip hasil kopi bikinan gua sekarang juga. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Mana aromanya? Aromanya itu kopi banget, enak banget.
Arabica banget. Kalau dipegang panas banget. Oke, gua juga mau bagi-bagi sama semua penonton kopi-kopi ini. Tapi mungkin gak banyak-banyak, hanya yang beberapa yang pilihan saja. Dan caranya gampang, kamu semua cuma screenshot tadi video yang kita bikin kopi tadi dan upload di medsos Instagram kalian. Tulis kenapa kamu harus dapat kopi itu, oke? Okay? Dan mention ke @atahalilintar dan @dompet_duafa, oke? Okay? Nanti aku tulis descriptionnya di bawah. Kopi premium loh, jangan lupa. Kita tambahin lagi. Okay. What's poppin' guys? What's up? Kita sudah sampai di danau. Mungkin kalau kalian ingat, kita tadi pertama kali di video ini kita ngambil dari atas bukit dan melihat danau ini dari jauh. Dan yang fotonya tadi indah banget, udah gue upload juga di Instagram. Oke, foto ini gue ngambilnya dari atas gunung Pantantrong. Gak kelihatan. Coba ya, nah itu dia. Ini gunungnya kah? Hancurkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kembali. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Ini kapal kita udah siap, lihat. Tawar. Ayo naik kapalnya. Ini kayaknya kapalnya udah karam. Pikir tulisannya. Kita lihat, ini dia yang tadi kita tunggu-tunggu. Ini dia danaunya. Aduh. Oh my god. Ini di sini ada kakak Cikita. Hai. Hai. Di sini ada tim dalam perjalanan ini. Tak, gua ajarin lagi lu. Hah? Yang ini. Gua, aduh. Sama Mas Alde. Wah, macam. La 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 la. Tapi tak dapatku mengetahui, dapatku mengerti. Jago lo main gitar. Ntar kalau tiba-tiba ini ada kalau saya masukin banyak yang mau undang, taruh di nomor di bawah ya CP-nya. Terasa semakin dekat. Yo. Ada cerita tentang masa yang indahnya bisa terjadi. Kita tenang saat dulu kala. Yeah, terima kasih. Nah, sekarang ini kita mau malam mingguan dulu nih sama Maboy kanan dan kiri. Langsung kita akan ini ke coffee shop dulu sekalian sholat maghrib. Jadi kalau kalian yang mau datang ke Aceh, harus mampir ke kafe Om ini. Aceh Tengah. Guys, jadi kita tadi dari kafe tadi kita move karena udah keramaian juga, dan di sana juga nggak ada nasi, jadi kita pindah ke ini loh, andalannya di Aceh itu mie Aceh. Jadi kita mau coba langsung kulineran malam mie Aceh di sini. Jadi seneng banget lah bisa jalan-jalan di Aceh ini. Ternyata sini A-team banyak dan banyak udah punya buku juga. Dan halo, boleh kadang makan tempat kayak gini lebih asik. Dinda. Mie Aceh, karena mumpung di Aceh kita banyak-banyak makan mie Aceh. Ini nasi goreng Aceh. Nasi goreng Aceh. Kalau ini orang Aceh. Berapa? Ini yang dari tadi jadi guide kita ngasih tahu banyak cerita tentang Aceh. Banyak kali. Oke guys, makan dulu guys. Hilang wahi batang dan ting. Morning. Ya sekarang alhamdulillah kita sudah
di hari terakhir di Aceh. Gua bakal kangen lagi datang ke sini. Ibu. Dadah. Itu ibu yang dari kemarin masakin kita makanan. Banyak yang kita pelajarin dari trip, short trip kita di Aceh, terutama di Gayo ini. Ternyata Gayo ini dulu saya pernah dengar tapi nggak pernah kesini. Waktu datang memang di sini memang indah banget. Iya, makasih ibu. Jadi Gayo ini adalah salah satu tempat kopi yang sangat legendaris dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan banyak pelajaran tentang kopi yang tadinya gue belum tahu sama sekali. Dan ini lebih real daripada misalnya gue belajar hanya teori di sekolah. Di sini gue langsung ikut praktek membuatnya langsung. Ya semoga video ini banyak manfaat untuk kalian semua. Dan dari sini aja gue juga berpikir untuk bikin bisnis kopi dan membantu petani-petani kopi di sini untuk menyebarkan kopi-kopi khas bikinan Indonesia yang mereka semua berani untuk ditantang kalau ini adalah salah satu kopi terbaik. Yo! Oh, airport di atas gunung, bro. Kalian harus lihat ini airport di atas gunung. Oh my god. My god. Guys, ini pertama kali di hidup gue terbang dari airport yang di atas gunung. Siapa tuh yang buat jam? Jam 1 jam. Ya. Ditinggal pesawat, bro. 9.25. Tapi jam 8.50 dia udah terbang. Gimana caranya? Gak jelas pesawatnya nih. Ini berangkatnya lebih cepat. Gak ada SMS, gak ada info. Ya Allah, selamat datang kembali. Selamat ke datang Gayo. Kembali. Yeah. Oh iya. Sini. Ini baru datang nih. Iya. Mas Atta. Di Surabaya, saya ada aja. Oh, insya Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah datang lagi di sini. Disambut meriah. Woi, lampunya. Guys, akhirnya kita akan berangkat juga ke Jakarta, kembali ke rumah, tapi kita akan transit dulu di Medan. Jadi karena kita akan transit dulu di Medan, semoga enggak ada delay lagi di Medan ya. Dan cepat sampai di rumah karena banyak yang harus kita kembali kerjakan. Dan gua enggak akan berhenti terus ekspor Indonesia. Jadi tunggu kota-kota lain, aku akan datang untuk kalian. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly.